Iya, gimana, Hai, brother? parah. Jadi ini kan kita di hari Jumat, brother. Benar. Nah, jadi kita ingin melakukan kewajiban kita sebagai umat Muslim, Salat brother. Jumat, brother, ya. Iya, brother. Asik kali ya. Tapi kali ini, brother, sebelum kita jelaskan lebih rinci, kita mau sholat Jumat di mana ini, ya kita opening dulu lah. Boleh, brother. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami berdua, Kutu Brother. Iya. Oke, brother, saat ini kita berada di mana, brother? Jadi, brother, saat ini untuk sahabat Kutu Brother, kita berdua lagi berada di Jalan Ponogoro. Kita mau review kemegahan akan Masjid Agung Medan, brother. Masjid kebanggaan warga Sumatera Utara, khususnya warga Medan. Medan. Jadi seperti apakah kemegahan yang ada di Masjid Agung ini untuk Medan? Kemudian kaligrafi yang super wow, gitu wow, ya, brother, ya di dalamnya. Kemudian juga ini Masjid Agung yang pertama kali yang ada lift dan eskalator yang untuk di Medan, brother. Dan menaranya, brother, ini yang paling tinggi. 200 meter, brother. Tiga di urutan tingkatan Asia, brother. Asia. Ya. Urutan yang ketiganya untuk menaranya, ketinggiannya. Jadi nggak perlu lama-lama, brother. Tapi jangan lupa dulu lah, brother. Subscribe ya. Jangan lupa untuk subscribe dulu untuk channel kami, Kutu Brother. Supaya kita bisa mengeksplor lagi untuk wisata-wisata yang ada. Dan juga wisata religi yang ada, khususnya di Sumatera Utara. Kita langsung review aja untuk kemegahan. Keindahan akan Masjid Agung yang ada di Sumatera Utara, khususnya Medan. Jadi, brother. Ya, brother. Gimana? Untuk Masjid Agung di Medan ini, brother. Ya. Ini bersebelahan. Kalau dari sisi sebelah kirinya, bersebelahan dengan kantor Gubernur Sumatera Utara, brother. Iya. Dan di sebelahnya, sebelah kanannya, brother. Yep. Itu bertepatan dengan mall terbesar juga di Medan, brother. Benar, satu mall terbesar. Sun Plaza. Jadi posisinya pasti tengah, pasti tengah, brother. Jadi, yaudah, biar nggak lama-lama, brother. Kita langsung review aja lah untuk keindahan akan Masjid Agung Medan.
Jadi brother, brother. Seperti inilah brother kemegahan Masjid Agung Medan brother. Iya, betul-betul megah, indah ya brother ya. Indah brother, karena arsitekturnya betul-betul lebih wah. Kemudian juga kaligrafinya brother. Lebih moderat juga ya brother. Lebih ya. Moderat juga brother. Jadi kita kalian sudah review semua akan kemegahan Masjid Agung Medan ini brother. Mudah-mudahan ini ikon Kota Medan nih sebagai daya tarik juga brother untuk wisatawan-wisatawan untuk berkunjung di Kota Medan. Kota Medan. Nah, setidaknya untuk sahabat Kutu Brothers nih, jangan lupa ya tetap support channel Kutu Brother dengan cara subscribe, like dan komentarnya serta bagikan sebanyak-banyaknya. Biar kita dapat mengeksplor, kemudian mengedukasi dan juga mereview akan keindahan wisata-wisata, kemudian juga wisata religi, kemudian juga kemegahan dan keagungan masjid-masjid yang ada di Sumatera Barat. Tapi juga brother, setelah dibangun masjid ini dengan keindahan dan kemegahan seperti ini, ya tetap juga lah didukung dengan diisi lah brother ya, brother ya. Jangan nanti kosong melompok. Ini baru progres 80% ya. Belum full 100% selesai. Ini masih 80% progresnya. Nah, kita tunggu untuk ke 100%-nya keseluruhan setelah selesai seperti apa kemegahan. Ya, brother. Kita akhiri ya, brother. Kita akhiri brother. Jadi sedangkan sahabat Kutu Brother sehat selalu untuk sahabat Kutu Brother. Dan akhir kata dari Kutu Brother. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.